Aqidah yang kita bacakan daripada kitab Al-Jawahir Al-Akademiyah yang disusun oleh Al-Alamah Al-Syeikh Al-Imam Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Maka mudah-mudahan perhimpunan dan pertemuan kita pada malam ini mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung pada muka surat yang ketujuh, iaitu pada soalan yang seterusnya berkenaan bagaimanakah kita beriktiqadkan dengan sifat kidam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada pertemuan yang lepas kita telah membahaskan bagaimana kita sebagai orang beriman ini mengiktiqadkan dengan kewujudan ataupun sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masuk kepada perbahasan bagaimanakah cara kita nak mengiktiqadkan dengan sifat kidam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata penyusun dan pengarang kitab rahimallahu ta'ala, qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fi darini amin ya rabbal alamin. Katanya kaifal i'tiqadu bil qidam lillahi ta'ala, bagaimanakah meyakini sifat kidam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala mempunyai sifat kidam, tapi bagaimanakah caranya kita nak meyakini bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kidam, ataupun bagaimanakah caranya kita nak meyakini bahawa Allah Ta'ala tu sabit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat qidam. Apa yang dimaksudkan dengan qidam? Yang dimaksudkan dengan qidam katanya, wa an na'taqida anna Allah qadimun, na'ni annahu mawjudun qabla kulli syai, qabla kulli syai, wa annahu lam yakun ma'duman fi waqtin minal awqat, wa anna wujudahu laysa lahu awwal. Katanya kita meyakini bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang qadim. Apa maksud qadim? Iaitu tidak didahului oleh tiada ataupun tidak didahului oleh ketiadaan. Itu dimaksudkan dengan qadim ataupun qidam. Maka menurut sebagian ulama berpendapat bahawa qidam ni dia sama maksud dengan azali. Azali dengan qidam merujuk kepada satu perkara, iaitu ketiadaan awal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketiadaan awal ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala ni wujud dengan ketiadaan permulaan, tidak didahului oleh tak ada. Dia beza dengan kita. Kita ni ada, kita ni sebelum ni, kita ni tak ada, kemudian kita dah ada dah. Beza dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wujud Allah Ta'ala tu tidak didahului oleh ketiadaan. Kalaulah wujud Allah Ta'ala tu dimulai oleh ketiadaan, maksudnya sebelum ada tu, sebelum tak ada tu, apa dia yang ada? Sebab tu tak boleh difikirkan dengan akal. Bagaimana yang dikatakan Allah Ta'ala wujud tu dengan ketiadaan permulaan. Kita hanya sekadar meyakini, mengiktiqadkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang wujud dengan tiada, dengan tidak dimulakan ataupun tidak didahului oleh ketiadaan. Yang ini sesungguhnya dia sudah ada sebelum adanya segala sesuatu, dan sesungguhnya dia tidak akan menjadi tiada sesaat pun sepanjang waktu. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala wujud sebelum wujudnya segala sesuatu. Yang ini dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wal awwal, wal awwal wal akhir. Allah Ta'ala lah yang permulaan, maksudnya Allah Ta'ala lah yang wujud sebelum adanya sesuatu. Wal akhir, maksudnya Allah Ta'ala lah yang kekal, yang tidak ada pengakhiran sebenarnya. Wal akhir maksudnya Allah Ta'ala sebenarnya yang tidak ada pengakhiran. Bukan wal akhir tu maksudnya Allah Ta'ala tu mempunyai pengakhiran. Dikatakan wal akhir maknanya semua tu dah binasa, ketika mana semua benda dah binasa, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap kekal dengan zatnya yang maha sempurna. Itu maknanya wal akhir. Jadi semua dah tak ada dah, Allah Ta'ala tetap ada, kekal tanpa kurang sikit pun pada kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud Allah sebelum ada sesuatu. Wujud Allah sebelum ada sesuatu. Dan wujud Allah tu, wujud Allah tu pula tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksudkan dengan qidam. Sebab ni dia masuk dalam sifat salbiah. Sifat wujud itu masuk dalam sifat nafsiyah. Bermula daripada sifat qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu ta'ala binafsi, wahdaniyah, kesemua itu masuk dalam sifat salbiyah. Apa makna sifat salbiyah? Sifat salbiyah ni makna sifat-sifat yang mencabut ataupun sifat-sifat yang menafikan sesuatu yang tak layak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud salbiyah. Salbiyah adalah nisbah kepada salab. Salab maksudnya cabut ataupun ambil, nafikan benda yang tak layak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh sifat qidam, itu menafikan sifat ataupun menafikan adanya permulaan bagi Allah. Baqa, menafikan adanya pengakhiran bagi Allah.
mukhalafah, menafikan adanya penyerupaan Allah dengan makhluk, wahdaniyah, menafikan adanya berbilang bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafi, tunggu salaf, nafikan benda yang tak layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi perbahasan qidam ni kita fahamlah, bila kata Allah taala bersifat dengan qidam, maka zat Allah Subhanahu wa taala dinamakan sebagai qadim. Dibeza antara qidam dengan qadim. Qidam tu sifat, qadim tu maknanya zat yang bersifat dengan sifat qidam. Jadi Allah taala tu zat yang qadim, ataupun kita boleh katakan juga Allah taala tu qadim, sebab Allah taala bersifat dengan sifat qidam. Kita boleh kata Allah adalah zat ataupun Tuhan yang bersifat dengan sifat qidam, ataupun kita boleh katakan Allah adalah Tuhan yang qadim sebab bersifat dengan sifat qidam. Itu kita kena faham. Baik, satu. Yang keduanya, bila kita masuk kepada perbahasan berkenaan dengan sifat qidam, ada beberapa perkara yang perlu kita ketahui. Qidam ataupun qadim, bila sesuatu yang bersifat dengan qidam, maka sesuatu perkara tu ataupun sesuatu benda tu dinamakan sebagai qadim. Maka ulama membahagikan qadim ni, dia ada beberapa pembahagian. Ada yang dinamakan sebagai qadim zati, ada yang dinamakan sebagai qadim zamani, ada yang dikatakan qadim sifati, ada yang dinamakan sebagai qadim idhafi. Kalau qadim zati, itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya zat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qidam, dalam erti yang kata yang lain tidak ada permulaan bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya qadim sifati. Qadim sifati adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ketika mana zat Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan qidam, tidak ada permulaan, maka segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala pun bersifat dengan qidam. Dia tak boleh zat bersifat dengan qidam, tapi sifat apa, zat bersifat dengan qidam tapi sifat Allah taala tak qidam, tak boleh. Itu adalah kelemahan kalau kita sabitkan macam tu. Sebab tu ketika mana sifat apa nama zat Allah taala tu adalah zat yang qadim bersifat dengan qidam, maka segala sifat Allah Subhanahu wa taala pun adalah sifat yang qidam ataupun sifat yang qadim dipanggil. Dalam istilahnya adalah qadim sifati, qadim segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sifat Allah taala pun tidak ada permulaan. Dia bukan benda yang datang kemudian. Dia tak macam kita. Sifat kita ni kadang-kadang datang kemudian dan berubah-ubah. Kan? Dulu kita sifat lain, bila dah besar lain pula sifat dia. Ataupun tabiat kita ni berubah-ubah. Kan? Satu. Yang kedua, kita punya sifat ni datang kemudian. Dulu ada sifat ni, lepas tu berubah pula sifat. Orang kata berubah perangai. Jadi benda tu dipanggil sebagai tajaddud, benda yang bersilih ganti. Ada benda yang datang kemudian dan sebagainya. Tapi sifat Allah Subhanahu wa taala tak, itulah kekal daripada awal sampai akhir. Kalau kata sifat Allah Subhanahu wa taala bersilih ganti, maknanya yang ganti itu lebih baik daripada yang pertama. Ataupun yang ganti itu boleh jadi lebih buruk daripada yang pertama. Kalau benda itulah berlaku, kalau takdirlah kata sifat Allah ni bersilih ganti. Dulu Allah bersifat macam ni, lepas tu bersifat macam ni pula. Kalau kata yang ganti itu lebih baik daripada yang pertama, maknanya ada juga yang tak baik bagi Allah sehingga memerlukan satu sifat yang lain yang lebih baik daripada sifat yang dulu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Segala sifat kesempurnaan adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Segala kamalat Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sifat kamalat. Tidak ada langsung sebarang kekurangan, tidak ada langsung sebarang kecacatan. Ketika mana seseorang mengiktirafkan bahawa Allah Subhanahu wa taala ni adalah zat yang mempunyai sifat yang kekurangan, maka boleh wasak akidahnya sebab mengisbatkan adanya kelemahan dan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala dinamakan sebagai qadim sifati. Maksudnya tidak ada permulaan bagi sifat Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada permulaan. Itu adalah sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, sempurna. Sampai bila-bila tetap sempurna sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tentu akan kita bahaskan dalam sifat-sifat yang lain bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang dinamakan sebagai qadim, qadim idhafi. Qadim idhafi ni maknanya benda tu adalah benda yang qadim idhafi itu nisbah kepada makhluk. Qadim idhafi, satu lagi qadim zamani, itu adalah nisbah kepada makhluk. Jadi qadim dia ada empat. Satu qadim zati,
Satu qadim sifati, dua ni adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qadim idhafi, kemudian yang keempat adalah qadim zamani. Dua ni lagi adalah hak bagi makhluk. Apa dia qadim idhafi? Qadim idhafi ni maknanya adalah benda, ada benda yang dahulu dan ada benda yang kemudian. Sebagai contoh, ayah dia dulu sebelum daripada anak. Ha, jadi anak sebelum pada anak, ayah dia. Sebelum ayah dia, atuk dia. Jadi nisbah anak dengan ayah, ayah dia tu adalah qadim idhafi. Ayah dia qadim, bukan qadim dengan maksud tak ada permulaan. Kalau ada hak makhluk, qadim dengan maksud lama. Terbeza. Kalau pada hak Allah, qadim sifati ataupun qadim zati, itu hak Allah. Bila kena dekat Allah Subhanahu wa taala, istilah qadim adalah merujuk kepada sesuatu yang tidak ada permulaan. Faham? Tapi kalau kata qadim zamani dan juga qadim idhafi, ini kena kepada makhluk. Ketika mana kena kepada makhluk, qadim dekat situ bukan bermaksud tidak ada permulaan, tapi qadim kat situ bermaksud lebih lama. Faham eh? Contoh macam qadim idhafi. Qadim idhafi, contoh macam ayah, dia qadim, maksudnya dia lebih lama daripada anak dia. Nisbah ayah dengan atuk pula, atuk itulah qadim idhafi. Mana atuk lebih dulu ataupun lebih lama daripada ayah kita. Itu dinamakan sebagai qadim idhafi. Baik. Ada yang dinamakan sebagai qadim zamani. Ha, qadim zamani ni pun dia merujuk kepada sesuatu yang melalui satu tempoh yang lama. Sebagai contoh, kalau orang tanya, masjid ni pun lama dah, 100 tahun, atau qadim zamani. Dan istilahnya, kalau tuan-tuan pergi dekat sebagian negara Arab, kadang-kadang kalau kita pergi beli buku, tengok cetakan dia 1898, dah lebih 100 tahun dah buku tu. Orang panggil apa? Dia akan panggil tabak qadim. Tabak qadim ni maksud tabak lama. Jangan faham qadim kat situ maksud cetakan ni tak ada permulaan. Sebab kat situ adalah merujuk kepada qadim makhluk. Bila qadim kena dekat makhluk, dia bukan tak ada permulaan, tapi bermaksud benda yang lama, melalui satu tempoh yang panjang. Rumah ni berapa tahun dah? 200 tahun. Maka rumah tu dalam istilahnya adalah qadim zamani. Dah lama dah. Ha. Itu je yang kita kena faham. Jadi bila kena dekat Allah, dua je. Qadim zati dengan qadim sifati. Itu hak Allah Subhanahu wa taala, dengan maksud tidak ada permulaan bagi zat Allah dan juga tidak ada permulaan bagi segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ha, tu benda yang perlu kita fahami. Baik. Jadi kena dekat Allah Subhanahu wa taala. Qadim idhafi zaman tu kena kepada makhluk ataupun kena kepada benda yang mungkin. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak ada permulaan. Baik, kalau kata Allah Subhanahu wa taala zat yang ada permulaan, siapakah sebelum Allah? Dia akan jadi macam tu. Siapakah yang sebelum Allah? Sebab dia ada mula. Bila ada mula sebelum tu? Kita ni ada mula sebelum kita ni? Bolehlah jawab. Kalau kata Allah Ta'ala wujud, dan kewujudan Allah Ta'ala tu ada permulaan. Bila ada permulaan, siapakah yang berkuasa untuk menjadikan permulaan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sebab bila ada mula ni, maknanya diadakan. So, dalam kawaid mantikiah disebut macam tu. Dalam kaedah pemikiran macam tu. Kalau sesuatu ni dia ada mula, dia mesti ada sesuatu yang menyebabkan dia tu adanya permulaan. Maka ketika mana mengisbatkan ataupun terjadinya adanya sesuatu yang memulakan sesuatu permulaan, maka dialah sebenarnya yang layak jadi Tuhan. Sebab dia yang memulakan. Sebagai contoh, kita kata, kalau kita kata Allah ada permulaan, siapa yang memulakan bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala ni, sehinggakan Allah Taala ni wujud dengan ada permulaan. Dia ada mula dia tu. Bila mula dia? 2 juta tahun, 3 juta tahun Allah Ta'ala dah wujud sebagai contoh. Siapa yang mulakan wujud Allah? Maka yang mulakan wujud Allah Ta'ala, dialah pencipta kepada Tuhan. Maka kalau kita baca dalam kitab-kitab akidah yang lebih lebih panjang perbahasannya, sebagai contoh kita dah bahaskan dalam kitab Fardhatul Faraid yang lepas, ketika itulah akan terjadinya tasalsul ataupun daur. Akan terjadi daur ataupun tasalsul bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kedua-duanya, iaitu daur dan tasasul, adalah benda yang mustahil ke atas Allah Subhanahu wa taala.
Apa maksud daur? Daur ni maksud pusingan. A jadikan B, B jadikan C, C jadikan A balik, jadi pusing. Benda tu adalah sesuatu yang mustahil ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Tasalsul, tasalsul ni benda yang tak ada penghujung. Kalau kita katakan Allah ada permulaan, siapa yang ada jadikan Allah sehingga Allah tu ada permulaan? Ada Tuhan lain. Tuhan tu pula kalau kita kata ada permulaan, siapa yang jadikan Tuhan tu? Atas dia lagi. Atas dia Tuhan tu pun ada permulaan, siapa yang jadi Tuhan tu? Tak habis cerita macam tu. Tak berpenghujung ceritanya. Sebab tu dalam bab akidah, matikan siap-siap, yakin dan percaya sahaja Allah Ta'ala wujud tanpa ada permulaan. Nak faham macam mana tak? Kita tak suruh pun faham, fikir. Yakin dah lah Allah Ta'ala wujud tanpa permulaan. Kalaulah orang tanya pula, bukankah dalam kaedah mengatakan bahawa kullu mawjudin labudda lahu minal mujid ataupun labudda lahu minal khaliq? Sesuatu yang mawjud macam kita ni, tak dapat tidak mesti ada penciptanya. Maka jawapannya adalah mudah. Jawapannya adalah kaedah tu adalah kaedah yang terpakai hanya kepada makhluk, bukan kaedah yang terpakai kepada Tuhan. Kalau kita pakai kaedah yang sama kepada Tuhan, habislah. Kullu mawjudin labudda lahu minal mujid. Setiap yang mawjud, setiap yang ada, tak dapat tidak mesti ada penciptanya. Kalau pakai kat Tuhan, maksudnya Allah tu Tuhan yang wujud dan mesti ada penciptanya. Kalau kita mengisbatkan macam tu, siapa yang ciptakan Tuhan? Dah kena cari pula. Ketika mana kita jumpa pencipta kepada Tuhan? Kalau orang sesuatu, kalau ada Tuhan lain yang menciptakan Tuhan kita, dialah yang layak jadi Tuhan. Kemudian akan cari lagi, kalau Tuhan tu dah menciptakan Tuhan, dia pun kena ada pencipta. Siapa yang mencipta dia pula? Itu yang akan jadi tasalsul. Dan ketika mana Tuhan kita diciptakan oleh Tuhan yang lain, ada kelemahan bagi Tuhan. Ketika mana ada kelemahan bagi Tuhan, maka tak layak jadi Tuhan. Sebab Tuhan tak boleh bersifat dengan kelemahan. Mustahil lemah atas Tuhan. Itu kaedahnya. Tak payah sebut Allah, sebut Tuhan ni dulu. Tuhan tak boleh bersifat dengan lemah. Dalam bahasa yang lain, tidak ada langsung kelemahan bagi Tuhan. Kalau ada unsur kelemahan bagi Tuhan, maka dia tak layak jadi Tuhan. Itu je cerita. Ketika mana dia ada pencipta, maka dia lemah. Sebab dia diciptakan. Dan yang ciptakanlah tu kena jadi Tuhan. Sebab tu dalam bab Tuhan ni, dia tak boleh ada dua. Dia tak boleh ada pencipta. Dia tak boleh ada anak dan sebagainya. Dia tak boleh ada rakan kongsi dan sebagainya. Sebab segala perkara tersebut membawa kepada kekurangan dan kelemahan Tuhan. Kalau orang kata tak, kita boleh kata Tuhan ni, langit ada Tuhan, bumi pun ada Tuhan dia. Sebagaimana yang diiktikadkan oleh sebagian golongan musyrikin. Ada Tuhan di langit, ada Tuhan di bumi. Lemah. Kenapa lemah? Sebab kalau ikut kaedah mantik pun tak lepas. Kalau ikut kaedah akal pun tak boleh jadi macam tu. Kalau kita kata Tuhan ni dia pakat yang langit-langit, yang bumi-bumi, itu menunjukkan kelemahan di atas Tuhan. Apa bukti lemah dia? Lemah dia maknanya Tuhan yang berada di bumi, dia tak mampu menguasai wilayah langit. Tuhan yang berada di langit, dia tak mampu menguasai wilayah bumi. Sehinggakan kami Tuhan langit, yang kamu Tuhan bumi, jaga bumi. Maksud terbatas kuasa dan wilayahnya. Itu lemah bagi Tuhan. Sebab tu Allah Ta'ala dah sebut siap-siap, tak boleh ada dua Tuhan. Kalau ada dua Tuhan, akan jadilah rosak alam ni. Bukan rosak bumi, rosak langit. Seluruh alam ni akan rosak. Rosak alam ni. Jadi Allah Subhanahu Muhammad dalam bab kidam, kita meyakini sahaja bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang tidak didahului oleh ketiadaan. Baik. Itu perbahasannya ringkas berkenaan dengan kidam Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ya, kita dah bahaskan panjang dah dalam kitab Fardhatul Faraid yang lepas. Baik, kita tengok satu lagi soalan. Katanya, kaifal i'tiqadu bil baqa'i lillahi ta'ala? Yang ni, bagaimanakah kita meyakini sifat baqa' bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Jawapannya dia kata, huwa an na'taqida anna Allah Subhanahu Wa Ta'ala baqin wa anna baqa'ahu laysa lahu nihayah wa annahu la yazulu aslan wa la yulhiquhu al-adamu fi waqtin min al-awqat. Katanya kita meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kekal, iaitu Tuhan yang maha kekal.
kekal dengan maksud tidak mengalami sebarang kebinasaan. Ha, ini kita katakan tadi masuk juga dalam sifat sifat salbiyah. Maknanya menafikan kebinasaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan sesungguhnya kekal Allah Taala itu tidak ada penghabisannya. Maknanya tidak ada pengakhirannya. Ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kullu 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua benda akan binasa, yang kekal adalah zat Allah, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha mulia. Yang lain semua binasa. Cuma bentuk kebinasaan makhluk ni berbeza-beza. Ada binasa maksud dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada binasa dengan maksud musnah, habis, tak ada kesan dah. Ada macam-macam makna kebinasaan, tetapi maknanya ada pengakhiran, kecuali zat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau kita melihat dalam kitab-kitab yang lain, disebutkan bahawa malaikat-malaikat pun satu masa nanti akan menerima kematian. Semua malaikat-malaikat akan mati. Hatta malaikat yang mencabut nyawa pun akan mati. Macam mana malaikat yang mencabut nyawa ni mati? Sebagian ulama kata malaikat yang mencabut nyawa ni malaikat Azrail ni, yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk mencabut nyawa, katanya adalah dia akan cabut nyawa dia sendiri. Satu. Ada pandangan yang mengatakan bahawa malaikat Israel ni mati adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri yang akan ambil nyawa dia. Tapi binasalah, mana semua ada pengakhiran. Hatta malaikat Israfil pun dalam sebahagian kitab mengatakan bahawa dia akan mati dulu sebelum dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk meniup sangkakala yang kedua yang akan membawa semua manusia ni ke padang mahsyar. Malaikat yang menengok arasy dalam kitab sebut, tetap pun malaikat menengok arasy pun akan menerima kematian. Allah Ta'ala akan ambil nyawa malaikat yang menengok arasy. Lalu arasy ketika itu ditanggung sendiri, dipegang sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa perantaraan. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Bumi ni akan berlaku kiamat. Bahkan kata ulama, bukan buminya, bahkan planet-planet yang berada di cakrawala alam ni kesemuanya akan binasa. Ha? Kemudian kita akan dibangkitkan menuju ke padang mahsyar untuk berhadapan dengan soalan ataupun hitungan pada hari kebangkitan. Itu ceritanya. Jadi yang kekal adalah zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam disebutkan dalam sebahagian kitab, ketika mana di akhirat esok, ketika mana semua dah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, telah berlaku kiamat. Nah, dalam hadis pun menyebut Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu akan bertanya, "Limani mulkil yaum?" Tiga kali Allah Taala tanya, "Limani mulkil yaum? Limani mulkil yaum? Limani mulkil yaum?" Milik siapakah kerajaan? Siapakah yang menjadi raja pada hari ini? Siapakah yang menjadi raja pada hari ini? Siapakah yang menjadi raja pada hari ini? Lalu Allah Taala jawab sendiri, "Lillahil wahidil qahhar." Yang jadi raja pada hari ini semuanya adalah, semua dah binasa dah. Tak ada langsung kekuatan, tak ada langsung kerajaan, kecuali yang menguasai, yang menjadi raja kepada segala-galanya adalah Allah Wahidul Qahhar, Tuhan yang maha tunggal lagi maha gagah perkasa. Dia tak ada dah masa tu. Ini Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang maha kekal, yang tidak langsung pengakhiran. Ini yang kalau kita faham, maknanya kita musyahadah dengan sifat baqa Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang maha kekal, layak dengan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dah mana-mana raja yang hebat, mana-mana kerajaan yang hebat, yang besar, semuanya kalau kata tak ikut Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala nak hapuskan, nak lenyapkan, senang je bagi Allah. Hari ini kerajaan-kerajaan yang ada hari ini ni kecil je nak dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan yang dulu. Kerajaan-kerajaan dulu lagi besar. Empire Rom, Empire Parsi lagi besar daripada kerajaan yang ada pada hari ini. Lagi kaya daripada apa kerajaan yang ada pada hari ini. Lebih luas wilayah dan pemerintahannya daripada kerajaan yang ada pada hari ini. Kita hari ini kecil-kecil je. Dah pecah-pecah, kecil-kecil je tinggal. Dulu wilayah dulu besar. Tapi senang sangat kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak lenyapkan, nak tukar dengan pemerintahan yang lain, semua tu mudah ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca Al-Quran bagaimana kaum Ad, kaum Samud yang mempunyai tubuh badan yang besar, kata Allah, yang mempunyai binaan-binaan, bangunan-bangunan yang cukup besar. Tapi bila tak beriman kepada Allah, tak ikut arahan Allah, tak ada masalah bagi Allah untuk melenyap dan memusnahkan mereka. Tak ada. Besar mana kamu kalau di sisi Allah Ta'ala tak ada apa pun, kecil je. Tuan-tuan, kita baca dalam kitab Daqaiqul Akhbar, kita baca dalam kitab Kashful Ghaibiyah, jangan kata manusia,
makhluk Allah Ta'ala, malaikat tu pun kecil. Kalau nisbah dengan kita, malaikat tu besar. Tapi kalau nisbah dengan Allah Ta'ala, malaikat tak ada apalah. Walaupun Allah Ta'ala tu zat yang tidak ada, orang kata pun tidak ada had, bukan zat yang berjirim dan berjisim dan sebagainya. Tapi tak ada masalah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kata manusia ni halus sangat, sebesar-besar malaikat pun, ha, malaikat apa yang paling besar? Dalam kitab menyebutkan malaikat Israfil. Besar malaikat Israfil ni dikatakan dalam kitab Daqaiqul Akhbar, kalau dikumpulkan seluruh air yang berada di atas muka bumi ni, termasuk air laut, campur air sungai, dituangkan di atas kepala malaikat Israfil, setitik pun takkan tumpah, takkan jatuh. Kita kalau cuah air setitik, walaupun tak tumpah, kuang-kuang dia mengalir juga. Tapi dalam kitab Daqaiqul Akhbar disebut kalau kata tujuh lautan di bumi ni campur dengan segala sungai, segala air, letakkan atas kepala malaikat Israfil, jangan kata tumpah, mengalir setitik pun tak. Punyalah besar malaikat Israfil ni, malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Nisbah malaikat Israfil dengan kita ni tak ada apa sebenarnya. Jangan kata kita, bumi ni pun tak ada apa. Kalau dia nak jentik tu macam kita pijak pasir je, tak ada apa sebenarnya. Allahumma salli Muhammad. Jadi hebat macam mana pun tak ada. Jadi kalau kita perasan, kita faham benda tu, barulah kita dapat orang kata pun musyahadah betapa hebat dan agungnya Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang maha kekal. Kalau kata kerajaan pun tak kekal, kan mana-mana kerajaan yang Allah Taala nak cabut nak runtuhkan pun mudah bagi Allah, apakah kita ni? Sebab tu kalau lepas solat Nabi SAW suruh kita baca apa? Aku baca syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim innad din innallahi al islam qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tuzi'u man tasha wa tudhillu man tasha. Allah Ta'ala Tuhan yang berhak bagi kerajaan kepada siapa yang Allah Ta'ala nak. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, Allah Ta'ala boleh cabut balik, tarik balik mana-mana kerajaan yang Allah Ta'ala nak. Tak ada masalah pun bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kamu semua ni makhluk, tak kekal pun. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kalau kita faham, maka kita akan jadi hamba yang ingat bahawa kita ni kena sentiasa, orang kata apa, jadi hamba yang tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Katanya kita meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu zat yang kekal, dan sesungguhnya kekalnya itu tidak ada penghabisannya, tak ada pengakhiran. Bahkan makhluk pun ada jenis-jenis makhluk yang akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan kita dah bahaskan dalam kitab Faridah yang lepas. Ada benda yang ada mula tak ada akhir, ada mula ada benda yang tak ada mula tak ada akhir, iaitu zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada benda yang ada mula, ada akhir, itu makhluk kita ni lah. Ada benda yang ada mula tetapi tidak ada pengakhiran. Ini adalah 10 perkara yang tidak menerima kebinasaan, termasuk syurga, neraka, roh dan sebagainya. Yang ada permulaan tapi tak ada pengakhiran. Tak ada pengakhiran tu pun kita kena faham, itu adalah diizinkan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bukan tak berakhir dengan diri dia tu jenis yang tak berakhir, tetapi tak berakhir dengan sebab diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dikekalkan. Syurga neraka bersifat binasa, boleh, tapi lantaran Allah Ta'ala nak kekalkan dia, maka dia kekal lah. Kalau Allah lain, Allah adalah zat yang bersifat memang kekal, jenis zat yang kekal, tak menerima kebinasaan dan pengakhiran. Tapi makhluk-makhluk yang bersifat kekal itu adalah lantaran dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kekal pada diri sendiri. Kan ruh, apa lagi syurga neraka yang kita sebutkan tadi, loh qalam dan sebagainya, kalau Allah Ta'ala nak binasakan tak ada masalah sebab dia makhluk. Tapi kekal sebab Allah Ta'ala izinkan untuk kekal, kehendak Allah, Allah Ta'ala nak mengekalkan. Syurga neraka kekal lah sebab Allah Ta'ala nak bagi nikmat kepada ahli syurga, kan khalidina fiha abada, mereka kekal dalam syurga selama-lamanya. Kalau kita duduk dalam syurga, kita kekal, syurga tak kekal, macam mana ceritanya? Kenalah syurga kekal sekali, barulah kita akan jadi dapat kekal dalam syurga. Jadi jenis yang dikekalkan oleh Allah,
Masa bergantung juga adalah dengan keizinan dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, kehendak Allah. Baik. Dia tidak akan lenyap sama sekali dan tidak akan menemuinya ketiadaan sesaat pun sepanjang waktu. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung pada perbahasan seterusnya berkenaan dengan bagaimanakah kita mengiktiqadkan mukhalafatuhu ta'ala lil-hawadis. Ini kita bahaskan ringkas saja tuan-tuan. Hari ini kita bahaskan tentang dua sahaja sifat secara ringkas sahaja. InsyaAllah yang kita dah bahaskan panjang lebar dalam kitab yang lepas, kalau kita nak bahaskan panjang lebar lagi, insyaAllah kita akan tengok kitab yang lain pula. Baik. Kitab ni dia nak bagi orang kata apa, persoalan asas dulu. Wallahu alam, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, barang kekurangan daripada kelemahan diri saya mohon ampun dan maaf. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal isairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.